Podcast, ketemu lagi dengan saya Markus. Hari ini saya ada di Sumire Japanese Restaurant, salah satu outlet yang ada di Grand Hyatt Hotel Jakarta. Saya sengaja datang ke sini karena ingin tahu lebih jauh tentang protokol kesehatan yang ada di sini pada saat meja makanan, dan pastinya juga nanti saya akan mencicipi makanannya. Jangan kemana-mana ya, di sini saya akan ketemu chefnya, kita akan lihat proses masaknya, baru kita cicipi. Tetap di sini. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah, viewers, saya sudah berada di Sumire Japanese Restaurant yang ada di Grand Hyatt Jakarta. Ada di sessionnya untuk sushi ya. Ada chef Aziz di sini yang akan nemenin saya. Sebenarnya nunjukin ke viewers di rumah sih, proses pembuatan salah satu menu makanan ada 3 signature ya. Ada sushi yang di sini, nanti kita... Ya, ke Tepan, nanti juga ada dessert, jadi saya akan pindah-pindah lokasi. Tapi yang pertama ada di sushi. Di fase kenormalan baru ini, tetap seperti sama outlet yang lain, seperti di Grand Cafe dan outlet yang lainnya, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, Chef ya. Salah satunya dengan ada kacamata, masker, hand gloves, dan saya juga harus wajib pakai baju Chef. Hari ini yang pertama Chef bikin apa, Chef? Kita mau bikin untuk appetizer California Hand Roll. California hand roll, bahan-bahannya kalau nggak salah ada avocado ya? Avocado. Nah, ini ada di sini bahan-bahannya. Kiwi. Kiwi. Jadi ada... Ada ebi. Ada ebi. Ada kani stick. Kani stick. Ada tobiko. Dan ada lettuce as well. Ada lettuce dan juga ada mayonnaise. Mayonnaise. Jadi nanti kita langsung bikin aja ya? Yes. Viewers tahu gimana proses pembuatannya. Gimana chef bikinnya, chef? Kita ambil norinya dulu. Jadi prosesnya ala minit, nggak ada yang di display. Yang paling display untuk yang fresh-freshnya aja. Itu pun ditutup. Jadi kalau misalnya viewers di rumah pengen apa, langsung dibuatin ya, Chef ya? Iya, betul. Oke, kita mulai ya? Kita mulai dari meratakan ya? Nasi ya. Nasi diratakan di atas nori ya? Di atas nori, sampai merata. Iya. Oke. Setelah itu kita kasih tobiko. Kasih tobiko dulu. Tobiko. Pegang. Apa sih aku pegangnya? Nah, tobiko. Kemudian kita balik. Oh, balik. Iya. Jadi nasinya itu nanti yang di atas. Yang di luar. Oh, yang di luar. Nasinya kan? Yang di luar. Setelah itu kita olesin mayones. Setelah mayones kita isi kanistik. Ya, mulai dari kanistik. Kanistik atau misalnya viewers bingung itu apa, crab stick, crab bisa stick sama kan? Iya, sama. Itu prawn sushi udah matang ya. Udah matang. Terus sayurannya bisa salada. Timun slice. Terus avocado. Jadi ada avocado yang sudah di kupas, kita slice. Dan untuk biar menambah menarik, kita isi tobiko lagi. Dan kita menggulungnya. Untuk biar agak lebih padat, kita pakai namanya magisu. Magisu. Apa bambu. Sudah ready ya? Ready. California? California roll. California roll udah jadi. Habis ini kita langsung ke Tepan ya? Tepan lagi.
Nah, viewers, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kita akan lanjut ke Tepan, tapi ternyata bukan sama Chef Aziz, karena ada yang pegang kursi. Chef Aziz sih bisa ya, bikin Tepan juga, teman. Chef Yuli ini akan kasih beberapa trik yang nanti akan ada, apa sih biasanya kalau Tepan tuh ada flambe ya? Flambe, iya. Dan flambe ada api, nanti biar atraksinya lebih bagus lagi. Chef Yuli ini lebih ahlinya. Apa kabar, Chef? Baik. Hari ini masak apa? Hari ini kita ada daging US tenderloin, yeah, prime ya, dengan vegetablenya kita pakai asparagus, shimeji mushroom, mint, shiitake, dan beansprout. Ada beansprout, yes. Ada garlicnya banyak. Oke, garlic ya. Jadi untuk biar tambah mantap ini dagingnya, kita pakai garlic. Masukin bawang putih dulu ya, jadi ntar kalau daging udah ready, jadi bisa langsung makannya bareng sama bawang putih. Pertama kita onion. Dia kan perlu waktu lama biar dia matangnya nanti manis. Asparagus. Oke. Terus ada mushroomnya terakhir aja. Mushroomnya betul. Shimeji itu shimeji kan ini. Shimeji. Enoki kan lagi ada masalah jadi. Jadi shimeji kita ganti. Enoki kita ganti shimeji. Ini bawang putih itu. Ya. Kita bikin crispy ya. Goreng sampai garing. Sampai garing. Kayaknya saya yang paling ahli buat goreng-goreng. Oh, Chef. Boleh kita gimana caranya, Chef? Jadi kita perlu ini ya. Ini perlu enggak terlalu panas apinya. Jadi dia agak perlu sabaran sih ya. Iya, untuk hasilnya maksimal. Kita perlu moving terus, aduk terus. Oh, gitu. Iya. Boleh. Jadi gimana, Chef? Langsung ini diaduk dulu. Ini ya. Iya, siap. Ini udah wangi, Chef. Ya, tapi diperlukan ini sampai garing kayak sampai goreng. Garing. Sampai kayak goreng bawang biasa ya. Tapi kita enggak di-fried. Jadi untuk fried-nya kita enggak ada. Oke. Okay. So gitulah kira-kira viewers ya. Selebihnya biar sama Chef Ayu takut tergosong lagi. Oke, okay, siap. Ya. Ini berarti salah satu makanan yang menu yang favorit ya. Favorit. Kita kita pisahkan di tempat yang enggak terlalu panas. Biar dia minyaknya tiris. Minyaknya tiris, ditiriskan tapi enggak perlu diangkat. Jadi di paling enggak kena panas dia. Iya. Oke, nah bekas minyak yang tadi tetap masih dipakai supaya lebih wangi. Ini kita masukin. Ini kita tambah minyak. Jadi memang sengaja masaknya nggak terlalu panas ya? Iya. Jadi kalau onion biar dia keluar rasa manisnya ya. Jadi apa namanya dia apa getahnya keluar. Jadi semakin dia semakin lama matang dia semakin manis. Semakin manis. Oh, kalau kita paksa getahnya nggak keluar, dia akan terasa nggak manis. Udah warnanya kecoklatan tapi nggak keluar manisnya. Iya. Yeah. Oke, okay, nextnya kita masak daging. Daging. Iya. Yeah. Perlu sedikit minyak di samping buat pelampenya. Dia masaknya apa nih? Medium. Aku rekomendasinya medium. Medium kan? Jadi masih medium rare atau? Medium aja. Medium aja. Oh, kalau untuk orang lokal biasanya lebih suka medium. Atau terlalu ini terlalu biar enak medium rare ya? Iya, berarti kombinasi medium rare. Tapi kita ambil jalan tengahnya mas. Jalan tengah biar enggak terlalu mentol ya. Ya. Pertama kita kasih salt. Iya. Persisi berapa menit? Kalau untuk tergantung, paling sekitar 5 menit lah ya. Nah, udah dibalik nih selanjutnya. Kita pelampe. Oh, ini dia. Saya harus dekat, harus jauh-jauh, Pak. Biar agak wangi. Biar agak wangi. Enak ya? Luar biasa. Ini enak wanginya. Wangi-wangi. Ini pakai apa? Ini. Oh. Hampir ready. Dagingnya tinggal dikit lagi, kita balik lagi. Itu udah mulai warnanya, udah mulai. Ya, teman-teman, viewers tuh ada masih medium rare.
Nanti ini kita potong, buka apa banget. Itu yang one bite ya langsung ya. Yes. Kita pakai butter dan supaya dia lebih gurih, gurih ya. Soya sauce. Sausnya biar tetap sama butter soy and soy ya. Jadi sausnya itu dimasak pas sebelum saat di plating ya. Iya, sebelum di plating. Jadi flavornya itu masih wangi ya, masih wangi. Okay. Aduh, jadi lapar kan. Enak banget. Terakhir ini masak langsung yang beansprout-nya ya? Beansprout. Terakhir jadi yang... Kita pakai minyak garlic ini. Yang tadi bekas garlic. Ya, biar lebih wangi. Hmm. Kita masukkan onion. Dan onion carrot dan juga carrot. Bell pepper. Jangan lupa ini. Yang tadi garlicnya. Bawang putihnya dari kiri. Kita sepnya di samping. Oh, luar biasa. Fungsinya juga untuk menurunkan kolesterol. Yes. Warnanya udah mulai seperti biasa, butter. Terakhir kita kasih butter. And then soya sauce. Wow. Aduk sebentar biar nggak terlalu pahit soya sauce-nya.